nasib apes menimpa Iwayan Agus Mahardika. Dia dikeroyok dua pemuda berinisial INS dan IKS di warung yang berlokasi di Banjarinas Kelodan, Desa Manggis, Jumat 27 Mei malam. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan pipi serta memar di pelipis kiri. Kapolsek Manggis Kompol Ketut Eka Jaya menjelaskan, insiden tersebut diduga karena salah paham dan ketersinggungan pelaku terhadap Agus. Kala itu Agus sedang asik bermain musik bersama temannya, ditemani minuman beralkohol. Karena sudah malam, pemilik warung mengingatkan Agus beserta temannya. Berselang beberapa waktu, kedua pelaku INS dan IKS datang dengan tujuan karaoke. Salah satu pelaku IKS menanyakan kepada korban apakah boleh karaoke di tempat tersebut. Agus meminta IKS bertanya ke pemilik warung. Merasa tersinggung dengan jawaban korban, INS mendekati korban menyampaikan ketersinggungannya. Korban pun menyampaikan alasannya memberi jawaban seperti itu, akan tetapi tidak digubris kedua pelaku. Tiba-tiba pelaku INS dan IKS memukul dan mencekik leher Agus, serta menampar dan mencaci makinya. Pemilik warung mencoba melerai tetapi tak berhasil. Bahkan kedua pelaku semakin beringas. Mereka mendorong korban sampai ke depan warung sambil memukul hingga mengakibatkan korban mengalami luka robek dan luka gores di pipi serta memar di pelipis kiri. Tak terima ulah kedua pelaku, Sabtu 28 Mei korban melaporkan ke Polsek Manggis. Tim Bali Express melaporkan.